Jadi cuma soalan yang sebagai soalan yang pertama nak ditujukan kepada Puan Abby, iaitulah selain daripada memperkenalkan diri, apakah faktor yang ada atau faktor yang menyebabkan Puan Abby berhijrah daripada keadaan dulu kepada keadaan sekarang, alhamdulillah. Jadi itulah soalan ringkas saja. Silakan. Takbir. Kalimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya ucapkan pada semua muslimin dan muslimat yang sudah hadir pada malam ini. Yang saya hormati Yang Dipertua Ustaz Ismail Encik ini. Ustaz yang sedih kan? Takbir. Oh kan? Oh ya, dibina. Okey. Takkan saya cakap Ustaz saya sedih. Pada yang saya hormati juga pengerusi majlis Ustaz Jamaluddin Ahmad, pada yang sepetar dengan saya yang saya kasihi Dr. Najiha, dan yang saya hormati juga YB dan isteri yang berada di majlis ni, dan semualah urus supaya yang menjemput saya untuk bersama di majlis yang serba indah malam ini. Ikutkan, sebenarnya saya dah berulang kali cerita tentang penghijrahan sampai rasa dah berbolak-balik dah cerita tu. Tapi saya rasa mungkin orang kat sini ramai yang tak dengar lagi. Saya bercerita awal ya tentang penghijrahan, macam mana saya boleh dapat. Saya suka nak ulang sebab orang cari salah saya. Saya suka nak ulang. Hijrah saya bukan dapat dari PAS. Saya dapat hidayah, syukur pada Allah di dalam pada kita berada di akhir zaman. Tapi saya dapat hidayah ini bila saya nak dan agama Allah. Maksudnya, sebelum saya berhijrah, saya melalui satu kehidupan yang mana saya akui orang panggil zaman tu zaman jahil, bila leka sangat dengan dunia dan tak mengenal Islam tu secara keseluruhannya. Jadi saya memikirkan apa yang saya buat tu semua betul. Kalau dulu saya dari kecil saya memang membesar di Kuala Lumpur, saya nampak agama tu macam budaya yang mana dia akan nampak keagamaan bila sambut raya, bila ada majlis-majlis, contohnya macam majlis rasul, macam tahlil, macam ada orang meninggal. Itu dia yang nampak macam keislaman sana. Tapi benda-benda lain dari aspek kehidupan memang sangat-sangat tak diambil berat lah di kehidupan saya di KKL. Memang dari kecil saya nampak budaya hidup tu, lagi pula dengan negara, dengan slogan semua sibuk suruh cari duit. Dah besar cari duit, kerja apa, belajar pandai-pandai cari duit. Dia tak suruh pun saya. Banyak benda yang suruhnya asyik mencari harta dekat dunia lah. Tak ada pun langsung yang mengingatkan saya tentang mati. Itu yang saya nampak tentang kehidupan saya. Yang sebelum penghijrahan pun saya nampak bila saya tak masa saya bertuduh, tak bertuduh, saya tak nampak pun benda tu menjadi satu kesalahan besar. Yang mana memang dah jadi budaya juga dekat KL, kita akan bertuduh kebanyakannya. Yang akan bertuduh dalam dunia saya, yang saya ciburi sebelum ni pun sama juga. Akan bertuduh bila nak pergi masjid, bila nak pergi mahkamah syariah, bila nak pergi sama mahkamah syariah gelap, bila nak pergi kubur, tak, benda-benda macam tu. Memang bila saya fikirkan sekarang macam sangat-sangat pelik. Sebab sebenarnya kalau berpandukan Al-Quran dan Sunnah, memang kena menutup aurat bila seseorang wanita tu dah akhir balik. Memang tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Kalau dulu orang tegur suruh saya pakai tudung, selepas beberapa kejadian, maknanya tak sedar-sedar lagi tu, orang tegur, saya kata tak apa, biar daripada hati saya, Allah tahu hati saya mana. Pandai cakap Ustaz. Tapi sebenarnya benda tu satu kesilapan besar yang saya buat, yang saya akui sebenarnya memang leka sangat dengan dunia yang memang sibuk sangat suruh cari duit. Ya, orang keliling saya pun memang bercakap pasal itu je, kurang mengingatkan tentang kematian, maksudnya tentang dunia yang
kehidupan akhirat. Jadi bila berlakunya beberapa kejadian, saya pula memang jenis yang tak suka ditegur juga sebenarnya. Akui kedegilan itu, anak bongsu dia memang macam tu. Jadi bila berlaku beberapa insiden dalam hidup saya, sikit lagi sebelum penghijrahan, saya nak cerita, saya bukanlah tak ada agama langsung. Agama tu alhamdulillah ada di dalam hati saya. Sembahyang, doa, anak-anak saya dekatkan dengan agama sebab saya nak anak saya sembahyang, mengaji Quran. Anak saya daripada kecil sampai sekarang, anak saya dah pandai baca Quran walaupun umur 7-9 tahun, dah pandai baca sendiri. Kalau sembahyang, bunyi azannya dah ambil air sembahyang. Macam tu, benda-benda macam tu alhamdulillah. Jadi bila saya berhijrah, dia insyaAllah akan jadi lagi baik-lagi baik. Dan saya memang terniat hantar anak sekolah tahfiz. Jadi sebelum saya, itu sebelum, jadi bila berlaku beberapa insiden yang mana membuatkan saya agak sakit jiwa sebelum ni. Jadi saya minta kepada Allah, tunjukkan saya jalan yang sebaik-baiknya. Sebab saya tak tahu nak buat apa. Saya rasa saya tak buat orang pun, tapi benda berlaku juga pada saya. Saya tak nanya hidup orang pun, tapi orang nanya juga saya. Jadi saya minta kepada Allah, bukakan hati saya. Saya tak tahu nak buat apa. Tapi alhamdulillah lah, ada ustaz tu kata, bila masih ada iman dalam hati, jadi Allah jalankan kita dekat jalan yang baik lah. Maksudnya Allah bukakan hati saya untuk pergi umrah. Mungkin kalau saya tak ingat langsung pada pencipta saya, mungkin macam saya dah selalu cakap, ustaz pun cakap, kalau tak ingat langsung agama, mungkin kita akan buat benda yang buruk bila kita ditimpa musibah. Contohnya bunuh diri ke, bunuh anak ke, kan? Benda tu pernah berlaku dekat orang lain, minum racun ke. Tapi benda tu alhamdulillah tak berlaku langsung pada saya. Saya rasa bersyukur yang mana terbukanya hati untuk saya menunaikan umrah selepas beberapa kejadian yang tak diingini berlaku. Tapi yang kejadian tu pun saya tak salahkan siapa-siapa. Memang saya ambil sebagai pengajaran untuk saya. Memang bahagian saya yang dah tertulis di Lauh Mahfuz. Jadi saya terima benda tu, saya redha dengan keadaan. Bila saya nak menunaikan umrah, saya rasa serba salah, rasa takut juga sebenarnya sebab memikirkan dengan macam-macam benda pelik yang saya buat sebelum sedar diri ni, kan? Saya takut juga nak ke sana, tapi dengan izin Allah sampai juga saya ke umrah. Dan alhamdulillah, syukur sangat-sangat dekat sana Allah terima saya seadanya. Layanan dia, Allah baik sangat Allah layan saya. Saya bersyukur sangat saya dapat buat apa yang saya nak. Saya dapat buat umrah 3 kali, saya dapat sembahyang di Hijr Ismail, dapat masuk Raudah, dapat cium Hajarul Aswad. Memang benda yang semua orang nak, tapi orang kadang-kadang tak dapat. Tapi saya dapat semua tu dalam keadaan yang ada juga yang berebut lah, macam Hajarul Aswad tu. Tapi ustaz kenapa gelap? Ustaz dah pernah cium Hajarul Aswad, dapat? Mampu? Susah, bukan senang. Saya nak kena lawan dengan yang arak-arak besar tu, busuk. Doktor Nabi, dapat cium? Betul, siapa perempuan yang dapat cium Hajarul Aswad tu memang dahsyat. Sebab kita kena berebut dengan macam-macam orang. Maknanya memang satu benda yang sampai rasa macam nak hampir putus nyawa. Tapi alhamdulillah saya dapat buat 2 kali. Oh, buat yang sekitar Rizal. Saya rasa bersyukur sangat dengan keadaan tu yang mana saya akui bila saya banyak membaca, bila kita nak dekat agama Allah, Allah datang berlari dekat kita. Maksudnya senang sangat saya dapat apa yang saya nak faham tentang agama. Apa yang saya nak semua Allah bagi dengan jalan mudah, sebab dia tahu kita niat nak apa, ikhlas nak dekat dengan dia. Jadi benda-benda tu memang sangat-sangat memberi kesedaran pada saya sewaktu berada di sana. Satu lagi antara keadaan yang menyedarkan saya, yang mana setiap kali sembahyang ada je orang meninggal. Maksudnya memang tak pernah tak adalah, setiap saat ada je orang meninggal. Daripada tak pandai sembahyang jenazah, saya dah pandai. Betul, saya sebelum ni kalau pergi tengok orang meninggal, saya tengok gitu je, tengok gitu, lepas tu balik, macam tu je. Ikut pergi kubur je, sembahyang tu selalu orang lelaki je kan. Tapi sebenarnya orang perempuan pun boleh ikut sembahyang. Jadi benda-benda tu memang tak dipraktikkan sangat dalam KL. Jadi saya ingat benda tu macam biasa. Sebenarnya kalau ikut orang bersembahyang jenazah, besar apa hal dia.
Jadi maknanya benda-benda banyak saya boleh saya belajar dan petik dalam hati saya, ya Allah. Senangnya kalau Allah nak ambil nyawa. Kalau dulu saya rasa saya tak pernah takut mati, tapi kat sana kan saya rasa takut bila melihat setiap detik ada je orang meninggal. Walaupun sihat, saya terdetik dalam hati, ya Allah, bersedia ke aku untuk mati bila mana yang leka sangat dengan dunia saya sebelum ni. Jadi kat situ untuk pertama kalinya saya sedar diri sembahyang, saya nangis. Tak pernah saya nangis sembahyang. Jadi kat situ macam nangis teresak-resak, teruk sangatlah keadaan ni. Jadi rasa macam sesuatu yang saya dapat, sesuatu yang tak ada dalam diri. Bila nampak banyak sangat pengajaran kat sana, bila nampak kasih, bila rasa kasih sayang Allah tu, jadi saya bersyukur dengan itulah yang dinamakan hidayah tu. Kalau sebelum ni dengan kehidupan saya, saya rasa saya cuma rasa yang hidup pasti akan mati. Macam tu je saya rasa. Tapi keadaan berubah bila saya dapat sesuatu yang tak ada dalam diri saya. Jadi 2 hari sebelum balik saya berniat yang saya akan insyaAllah nak jadi muslimah yang baik, dan berniat dan depan Kaabah saya nak menutup aurat insyaAllah sampai mati. Doakan saya. Di situlah bermulanya sesuatu yang saya tak ada. Bukan dalam PAS, eh. Kalau ada orang yang tak faham, dia kata saya nak cari agama dalam PAS tu, tak. Nanti second episode bersambung selepas ini. Lupa kenal tadi, dah kenal kan? Okey, nama saya, nama orang kenal everybody, nama sebenar saya Arba'iyah binti Abdul Manan. Dari kecil saya tak suka nama tu. Jujur, saya tak suka nama tu sebab sebenarnya nama saya cakap mak saya, kenapa bagi saya nama tak sedap, dia kata. Mak saya cakap nama tu, moyang saya masa hari yang sama, moyang saya meninggal, saya lahir. Jadi dibagi nama tu kat saya untuk memperingati. Kita pun tak ganggu nama. Masa tu lah, masa kecil. Tapi dah besar, saya okey je. Cuma bila nama AB tu, saya sebelum jadi artis lagi, bila saya bekerja, orang kata susah nak sebut nama saya yang asal tu. Jadi dia yang bagi nama AB tu, bukan saya buat. Ada seorang Hazel, nama kawan yang bagi tu, Christian. I just call you AB lah, macam tu. Yang abadi tu saya tambah. Tak ada apa yang memberi makna besar sangat saya pada makna tu, pada nama tu. Tapi saya bersyukur sangat. Rezeki saya banyak sebenarnya dengan nama tu. Saya bersyukur juga walaupun kehidupan saya sebelum ni memang saya akui kelemahan dan kejahilan saya. Tapi saya bersyukur yang mana saya dapat mengubah hidup saya. Saya dapat bersyukur bila mana sebelum zaman jahil tu buat orang kenal dekat saya, dan sekarang saya gunakan platform yang orang kenal tu dengan jalan dakwah macam ni, supaya insyaAllah saya dapat boleh cover boleh dosa-dosa sebelum ni. Terima kasih kepada Tuan Abi Abadi ataupun nama asalnya Arba'iyah. Arba'iyah yang sedap nama tu.